sebetulnya juga tuntutan kita buat partai politik ya, ketika dia memang fungsi utamanya secara konstitusi adalah menyiapkan para pemimpin, merekrut para calon-calon pemimpin, maka seharusnya partai politik itu menghadirkan opsi-opsi. Banyak pilihan itu semakin baik sebetulnya. Pilpres masih sangat terasa, ya, seperti yang dibilang sama Mas Mujib, ketika beberapa partai politik pengusung presiden terpilih itu juga barangkali hari ini sebagai balas budi ya, untuk Ibu Khofifah yang kemarin juga secara terang benderang menyatakan sikap mendukung presiden terpilih. Sehingga saat inilah kemudian waktunya untuk mungkin ya bagi presiden terpilih untuk balas budi terhadap Ibu Khofifah. Politik balas budi ya ini ya. Politik balas budi saya lihatnya begitu. Menjadi repot juga kalau di dalam pelaksanaan seperti pilkada ini berangkat dari figur yang basisnya baru akan dibuat atau baru akan memulai membasis. Artinya harus punya modal sosial ya. Modal sosial yang cukup lah untuk kemudian itu nanti dikembangkan melalui sosialisasi, melalui canvassing dan lain sebagainya. Saya kira kalau itu bisa dilakukan oleh partai penantang, yakin saya untuk kemudian bisa kompetitif dengan petahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat selalu Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, penanggung jawab tribunjatim.com di acara podcast politik Mata Lokal Memilih. Kali ini sudah hadir di studio Tribun Jatim Network, Direktur Indopol Survei and Consulting Jawa Timur, Bapak Fauzin. Tak sapa beliaunya. Assalamualaikum Mas Fauzin. Waalaikumsalam Mas Mujib. Mas Fauzin, terima kasih. Mas, ini pilkada serentak kan semakin dekat. Digelar tanggal 27 November 2024. Nah, yang menjadi perhatian masyarakat Jawa Timur ini kan salah satunya adalah Pilgub Jawa Timur. Nah, berbicara soal Pilgub ini Mas, kan ini kan sudah dideklarasikan atau sejumlah partai kan sudah mengusung pasangan petahana Khofifah Emil Dardak ini kan untuk maju lagi di Pilgub 2024. Nah, dari hasil survei dan analisa Indopol, ini siapa Mas Fauzin calon penantang terkuat petahana ini? Silakan Mas Fauzin. Ya, terima kasih Mas Mujib. Jadi memang pilkada ya atau Pilgub Jawa Timur itu menjadi salah satu yang menarik sebetulnya. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, pasti apa yang terjadi atau dinamika politik yang terjadi di Jawa Timur itu akan menjadi pusat perhatian secara nasional. Nah, sehingga para figur atau calon ini sedang ditunggu-tunggu memang. Ya. Dan sampai hari ini bisa kita katakan yang clear ya, pasti berangkat itu kan baru calon petahana, Ibu Khofifah sama Pak Emil Dardak. Sementara yang lainnya masih dalam tataran wacana, bisa dikatakan begitu ya. Nah, kami dari Indopol itu pernah survei di bulan Maret 2023, terus kemudian survei lagi di bulan Juli 2023. Itu dari dua survei itu memang setelah Ibu Khofifah, yang muncul kandidat berikutnya adalah Bu Risma. Meskipun jaraknya masih jauh, tapi itu dalam hal survei menjadi wajar karena Bu Risma memang belum melakukan kerja-kerja politik, pengenalan dan lain sebagainya, bahkan bisa jadi niat juga belum ada mungkin di Bu Risma. Sementara
kalau kandidat petahana itu kan diuntungkan dengan posisinya sebagai petahana. Tentu masyarakat lebih familiar, lebih banyak turun ke masyarakat, sehingga tingkat elektabilitasnya tentu lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Meskipun dalam konteks atau kalau kita lihat karena dia ini adalah petahana dengan elektabilitas yang belum mencapai 50%, itu sebetulnya belum angka aman bagi petahana. Nah, sehingga kalau ditanya siapa kira-kira penantang terkuatnya, ya, itu kalau kami berdasarkan beberapa hasil survei kami, tentu Bu Risma memang salah satunya. Terus kemudian ketika kita mendalami lagi, ya, meskipun sebetulnya di dalam survei kami, kami belum memunculkan nama tokoh yang hari ini sedang beredar atau banyak diwacanakan, misalkan Kiai Haji Marzuki Mustamar, ya. Tapi ini memang menarik untuk dipertimbangkan, mengingat baik survei kami di tataran Jawa Timur maupun ketika kami survei di beberapa kabupaten kota, itu selalu di antara kriteria figur, ya, latar belakang yang diharapkan untuk memimpin Jawa Timur, itu di antaranya adalah figur yang punya latar belakang sebagai tokoh masyarakat atau ulama. Nah, ketika bicara kriteria itu, maka kita tentu akan meraba-raba, Mas Muji. Maka ketemulah di antara dari sekian banyak tokoh masyarakat itu adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar yang saya kira layak untuk kita wacanakan. Artinya dua nama ini, Risma sama Kiai Marzuki ini, dalam survei yang dilakukan oleh Indopol itu menjadi calon, ya, bakal calon, potensial yang untuk menjadi penantang Kofifah Emil ini, yang oleh beberapa partai kan sudah diberi rekomendasi kan seperti itu. Di luar dua nama ini ada nggak, Mas, yang potensial untuk juga meramaikan pesta demokrasi di Jawa Timur 5 tahunan ini? Ya, kalau kita lihat dari sisi latar belakang, ya, terus kemudian juga rekam jejak di dunia politik, sebetulnya ya ngomong Jawa Timur tentu banyak lah seharusnya. Misalkan bisa ketua partai-partai politik terbesar di Jawa Timur, itu semuanya bisa kita sebut sebagai kandidat juga untuk Pilgub Jawa Timur. Tapi apakah kemudian mereka ada niat atau kemudian akan mendapatkan dukungan dari partai politiknya? Nah, ini kan tentu pertanyaan yang berikutnya. Karena kalau kita lihat dengan beberapa partai politik besar di Jawa Timur yang sudah merapat ke petahana, maka referensi tokoh yang berlatar belakang ketua partai politik itu semakin menyempit, Mas Mujib. Kita lihat dari partai politik yang besar itu kan tinggal PKB sama PDI Perjuangan, saya kira, yang menentukan sikap secara clear. Tapi yang lainnya yang sudah tergabung di dalam koalisi Indonesia Maju pada saat Pilpres, sepertinya semuanya sudah merapat ke petahana. Nah, sehingga dengan kondisi yang demikian, ini semakin mempersempit opsi untuk munculnya figur lain. Jadi saya kira nanti di Pilgub Jawa Timur itu tidak akan muncul banyak opsi atau pasangan calon sebagaimana Pilgub-Pilgub sebelumnya, Mas Muji. Kita ingat kalau di 2008 sebagai Pilgub langsung pertama kalinya, itu ada 5 pasangan calon. Terus kemudian di 2013, padahal pada saat itu 2013 itu juga melawan petahana. Incumbent, ya. Ya, melawan incumbent yang tingkat kepuasannya juga tinggi, diapresiasi masyarakat kinerjanya incumbent, yaitu Pak Dekarwo sama Gus Ipul, tapi tetap muncul 4 paslon sebagai penantang petahananya, ada 3 pasangan calon. Nah, di 2024 ini sepertinya akan 2018. lain. 2018 itu head to head, ya, head to head antara Ibu Khofifah yang kemudian terpilih dengan Saifullah Yusuf, yang sebetulnya calon petahananya kan dapat dikatakan Saifullah Yusuf. Cuma memang setiap wakil gubernur yang maju di Jawa Timur ini sepertinya belum beruntung semua. Mas, dari situ apakah berarti kan calon incumbent ini terlalu kuat, ya? Ini namanya incumbent atau apa, ya? Kalau sekarang kan apa namanya, jabatannya kan sudah digantikan oleh
penjabat gubernur ya, PJ yeah. gubernur ya kan seperti yeah. itu mulai bulan Februari lalu ya. Yeah. Februari lalu. Kalau menurut Mas Fauzi ini berarti pasti akan ada calon penantang Kofifah Emil atau malah nanti di ujungnya malah lawannya bumbung kosong atau bagaimana Mas? Ya saya melihatnya kalau lihat konfigurasi politik Jawa Timur ya. Dengan masih adanya tersisa PKB sama PDI Perjuangan saya ada keyakinan tetap ada penantangnya buat Ibu Kofifah di Jawa Timur ya. Yaitu antara PKB atau PDI Perjuangan. Nah kita sebagai masyarakat Jawa Timur ya Mas Mujib tentu kita berharap diberikan opsi Mas Mujib, ya. Di dalam proses kita demokrasi. Karena sebetulnya juga tuntutan kita buat partai politik ya ketika dia memang fungsi utamanya secara konstitusi adalah menyiapkan para pemimpin, merekrut para calon-calon pemimpin, maka seharusnya partai politik itu menghadirkan opsi-opsi. Banyak pilihan itu semakin baik sebetulnya. Sehingga kita jangan dipaksa untuk kemudian hanya ke satu paslon, tidak ada opsi lain. Nah, kok kalau sampai kemudian di Jawa Timur ternyata muncul kotak kosong Mas Mujib. Ini sebetulnya ironi. Presiden ironi di Jawa Timur, ya. Presiden di demokrasi. Mengingat Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota, partai politiknya juga luar biasa dinamikanya. Tapi kemudian ternyata di urusan untuk menghadirkan opsi-opsi pemimpin buat masyarakat Jawa Timur ternyata tidak mampu. Ya. Mas, sampai saat ini kan yang sudah menegaskan untuk mengusung pasangan Kofifah Emil ini kan kira-kira kan ada 6 partai. 5 partai itu kan sudah di parlemen. Mulai Gerindra, Demokrat, PAN, sama Golkar kan dengan seperti itu. Satu sebenarnya PSI ya. PSI punya satu kursi kan seperti itu sama Perindo. Nah, atas 120 kursi di DPRD Jatim ini kira-kira 5 partai ini kan 53 kursi. Yeah. Nah, ini kan masih banyak lebih masih dari separuh partai ini kan belum menentukan pilihan siapa yang akan diusung di Pilgub Jatim 2024. Nah, bagaimana menurut Mas Fauzin kira-kira nanti selain PKB selaku partai pemenang pemilu di Jawa Timur dengan 27 kursi, lalu PDIP 21 ya kursi. Ya, 21. Terus ada Nasdem juga yang cukup besar, 10 kursi. Kan. Ya. Ada juga yang P3 yang katanya bulat ini mau menentukan pilihan kan, 4 kursi. Dan PKS juga kan yang 5 kursi. Lah ini belum menentukan pilihan. Bagaimana menurut Mas Fauzin? Ini kan lebih dari separuh kan kursi. Ya. Di Indrapura sana kan belum menentukan sikap siapa nanti yang akan diusung untuk di Pilgub Jatim 2024. Ya, memang itu betul bahwa ada beberapa partai politik yang masih punya kursi di Indrapura tapi belum menentukan sikap hingga hari ini. Nah, saya melihatnya bahwa di luar PKB sama PDI Perjuangan itu sepertinya akan melihat ya. Jadi kiblat atau kemudian kiblat dari sikap-sikap mereka, mereka mau menentukan sikap itu melihat diantaranya ya lihat bagaimana sikap politiknya PDI Perjuangan, terus kemudian Partai Kebangkitan Bangsa. Ini yang saya kira tetap akan dilihat. Meskipun sebetulnya di luar ini masih ada Partai Nasdem, ada PKS, ada P3 ya. Tapi bahwa di dalam proses politik untuk menyatukan kursi-kursi yang jumlahnya semakin kecil itu maka menggalangnya akan semakin berat. Ongkos politiknya pasti akan semakin mahal. Apalagi PKB saja kan maju kan sebenarnya sudah bisa ya. Jadi andaikan ini yang PKB karena memang punya tiket tersendiri ini PKB misalkan dia bisa bawa siapapun yang direkomendasi. Terus kemudian PDI Perjuangan kan masih butuh antara 4 ya, 3 atau 4 ya. 4 kursi lagi. Nah, barangkali bisa mungkin P3 atau kemudian Nasdem barangkali
Nah, di luar ini kan akan semakin susah, Pak Mujib, ya, untuk kemudian mereka ketemu untuk mengusung pasangan calon. Selain kemudian susah karena mengumpulkan partai-partai yang kursinya tidak besar, itu juga figur pemersatunya. Figur pemersatunya juga sepertinya berat, ya. Siapa lagi figur-figur yang bisa mempersatukan partai-partai yang ada di Jawa Timur. Nah, saya melihatnya seperti itu, sehingga ketika ini ngomong konteks atau dinamika politik di Jawa Timur, sepertinya tergantung menunggu sikapnya PDI Perjuangan sama PKB. Oh. Apakah mereka mau berkoalisi ataukah kemudian PKB mengusung sendiri? Ini yang sepertinya akan mempengaruhi konfigurasi politik atau mempengaruhi sikap-sikap partai politik yang lainnya. Begitu dua ini sudah menentukan sikap, sepertinya mereka-mereka akan merapat. Tinggal kemudian pilihannya, apakah akan merapat ke racikannya PKB, ke racikannya PDI Perjuangan, ataukah ke racikan partai-partai yang sudah merapat di petahana. Artinya kunci utama penantang incumbent Kofifa Emil ini ada di dua partai besar ini, ya. Saya melihatnya PKB begitu. Sama PDI. PDI Perjuangan sama PKB. Tiga partai PKB lainnya mungkin nanti ikut. Iya. Alur, ya. Ikut kira-kira alur. Mana yang potensi betul menangnya itu lebih tinggi. Betul. Mas, Mas Fauzin melihat Pilgub Jatim 2024 ini masih kental rasa-rasa Pilpres tidak? Karena ini kan jaraknya lumayan dekat ini, pendek ini. Irisannya Februari, pemilu serentak. Yeah. November, pilkada serentak. Gimana, Mas? Sepertinya memang salah satu yang mempengaruhi atau barangkali beberapa partai politik belum menentukan sikap atau sulit untuk menentukan sikap itu diantaranya karena jaraknya memang berdekatan, ya, dengan Pilpres sama Pileg. Ya. Tentu kita tahu sendiri bahwa Pilpres Pileg selain menguras energi, tenaga, pikiran, tentu menguras finansial juga. Nah, ini yang kemudian barangkali buat partai-partai yang menengah ke bawah, mereka akan berpikir untuk kesekian kalinya ketika harus mengusung pasangan calon tersendiri. Apalagi kalau targetnya adalah menang, mendapatkan kursi gubernur, tentu mereka akan berpikir kesekian kalinya. Apakah masih punya energi yang cukup, baik itu tenaga, pikiran, maupun finansial. Nah, dampaknya sepertinya ke sana, Pak Mujib. Kalau saya melihat kondisi saat ini kan beda cerita dengan pilgub-pilgub sebelumnya yang selalu dilaksanakan menjelang pileg atau pilpres. 2008 misalkan itu menjelang pileg 2009, kemudian 2013 menjelang pemilu 2014. Begitu juga yang 2018 menjelang 2019. Jadi selalu sebelum ajang nasional, yaitu pemilu. Nah, sementara ini dilaksanakan setelah pileg pilpres, dan waktunya sangat dekat sekali. Bahkan hasil dari pilpres atau pileg itu belum disahkan, tapi sudah di-running untuk pilkada. Nah, ini sepertinya pengaruhnya lebih pada hal-hal yang demikian itu. Oke. Mas, ini kan kenapa agak kental rasa pilpresnya itu, ya, di pilkada serentak Pilgub Jatim 2024? Karena dari 5 partai yang sudah menyatakan mendukung Kofifa Emil, itu kan hampir semuanya kan partai yang di Pilpres itu mengusung Prabowo Gibran. Betul. Atau Koalisi Indonesia Maju, ya. Gitu. Yeah. Sementara partai yang mengusung Anies Muhaimin sama Ganjar Mahfud ini kan belum menentukan sikap, ini kan seperti itu. Yang sampai hari ini itu kan capture-nya seperti itu. Nah, ini apakah masih tadi yang Mas Fauzin katakan tadi, masih melihat peta politik terbaru atau seperti apa, atau menunggu kepastian meskipun pendaftarannya masih bulan Agustus kan, seperti itu, atau seperti apa, Mas? Ya, sepertinya kalau lihat tahapannya seharusnya memang Juli ini menjadi bulan-bulan krusial bagi partai politik untuk membuat keputusan.
memang barangkali Pilpres masih sangat terasa, ya, seperti yang dibilang sama Mas Mujib, ketika beberapa partai politik pengusung presiden terpilih itu juga barangkali hari ini sebagai balas budi ya, ya, untuk Ibu Khofifah yang kemarin juga secara terang benderang menyatakan sikap mendukung presiden terpilih. Sehingga saat inilah kemudian waktunya untuk mungkin ya bagi ya, presiden terpilih untuk balas budi terhadap Ibu Khofifah. Politik balas budi ya ini ya. Politik balas budi saya ya, lihatnya ya, ya, begitu. Nah, ini juga sepertinya punya pengaruh yang besar juga. Meskipun Mas Mujib, kalau mau fair ya, mau secara proporsional ya, beberapa partai politik yang hari ini sudah menyatakan dukungan ke Khofifah ini kan sebetulnya juga bukan partai politik baru, artinya bukan kali ini mereka mau bekerja sama dengan Ibu Khofifah. Ya. Partai Demokrat misalkan dari 2018 sudah bersama Ibu Khofifah. Ya. Terus kemudian PAN juga 2018 ya, sudah bersama dengan Ibu Khofifah. Nah, begitu juga dengan Golkar ya, ya, itu juga sudah bersama dengan Ibu Khofifah. Nah, artinya bahwa partai-partai yang hari ini yang kebetulan tergabung di dalam KIM itu sudah bersama Ibu Khofifah sebelum Pilpres ya, sebelum koalisi Pilpres. Nah, saya kira koalisi di Pilpres kemarin semakin menguatkan. Meskipun ya, andaikan bukan ada penguat ya dari Pilpres, bisa jadi ada banyak partai politik yang mengkaji ulang dukungan terhadap Ibu Khofifah. Misalkan kalau PAN misalkan, ya, dengan PAN mengusung Ibu Khofifah selama satu periode misalkan kepemimpinan Ibu Khofifah di Jawa Timur, apa efek buat PAN misalkan, kan bisa bertanya begitu. Dengan jumlah kursi yang berkurang misalkan dari 2019 ke 2024 jumlah kursinya PAN berkurang. Terus jumlah kursi Partai Demokrat juga berkurang. Nah, ini kan saya kira alasan-alasan yang cukup rasional ketika mereka mau mengkaji ulang kebersamaan dengan Ibu Khofifah. Tapi karena barangkali sudah itu tadi ketemu di Pilpres itu tadi, sehingga beberapa hal yang tadi saya sebutkan yang seharusnya menjadi bahan untuk mengkoreksi kerjasama itu tidak menjadi bahan untuk mengoreksi, malah justru sudah menyatakan dukungan sejak awal mengusung Ibu Khofifah. Ya, Mas, ini kan kalau melihat 2018 ini kan ada dua koalisi besar ya yang head to head ya kan ya, antara Khofifah Emil dan waktu itu Gus Ipul Putih. Khofifah kan kalau sekarang partai pengusungnya itu kan waktu itu kan minus Gerindra saja. Minus Gerindra sama Perindo. Kalau Perindo kan tidak punya kursi ya di DPR. Sementara yang Gus Ipul Putih waktu itu kan diusung oleh PKB, PDI, Gerindra, PKS kan seperti itu. Nah, di luar ini kan yang dulu mengusung Khofifah yang belum menentukan sikap kan Nasdem ini. Nah, Nasdem ini kan sekarang cukup besar. Kira-kira ini kalau menurut analisa Mas Fauzin ini, kapan ini partai-partai ini nanti akan segera bersikap? Apakah nunggu penetapan hasil pileg atau seperti apa? Saya kira Juli ini ya, Juli akhir atau menjelang awal Agustus sepertinya partai politik sudah akan banyak yang menentukan sikap. Mereka tentu tidak akan menunggu sampai injury time ya, karena itu juga akan semakin mempersempit waktu buat mereka untuk sosialisasi. Sehingga sebetulnya ketika, kalau saya ya menurut analisa saya, ketika partai politik seperti PKB, PDI Perjuangan, atau Partai Nasdem, misalkan kalau mereka mau menghadirkan penantang, seharusnya ya Juli ini harus sudah menentukan sikap. Sehingga cukup waktu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di Jawa Timur. Jawa Timur ini sangat luas, 38 kabupaten kota. Ini kalau kemudian nanti waktunya tidak cukup, maka khawatirnya tidak terpilihnya itu bukan karena jelek figurnya, tapi memang pengenalan kepada masyarakat sangat kurang. Nah, mengingat juga kalau itu baru diputus injury time dan disosialisasikan setelah sah resmi pendaftaran di KPU, waktunya sempit sekali, tinggal September, Oktober, sama kemudian November November akhir sudah pemilihan. Ini waktu yang sempit menurut saya, sehingga akan lebih baik sebetulnya memang Juli ini seperti tadi yang saya bilang, waktu-waktu krusial untuk bersikap dan barangkali apa ya namanya
untuk memberikan opsi buat warga Jawa Timur. Terus ini juga Mas Mujib, saya melihatnya bahwa partai politik itu kadang barangkali juga ada target-target lain ya di dalam momen seperti pilkada. Mungkin juga ada yang targetnya hanya konsolidasi internal, semakin menguatkan internal mereka. Ada yang memang yang penting dapat kursi atau yang penting menjadi bagian dari pemenang. Bisa jadi begitu ya, ada target-target begitu. Nah, saya itu melihat apa yang beberapa kali dilakukan oleh PDI Perjuangan yang selalu konsisten istiqomah mengusung kader internalnya. Mulai dari 2008, 2013 ya. Terus kemudian kemarin 2019 itu tetap konsisten mengusung kadernya. Itu saya melihatnya kok lebih pada penekanan konsolidasi, penguatan internal itu lebih kentara. Dan apalagi kalau melihat hasil dari pemilu ke pemilu, PDI Perjuangan ini selalu kalau enggak runner up ya nomor satu, menjadi pemenang atau runner up. Ini kan saya kira sukses lah strategi untuk menjadikan pilkada sebagai momen untuk konsolidasi. Tapi kita tentunya, atau mungkin di PDI Perjuangan sendiri untuk 2024 mungkin melihatnya sudah beda lagi mungkin. Ya, Mas, hal menarik lainnya, Mas Fauzin, ini kan untuk pertama kalinya digelar pilkada serentak, artinya Pilgub Jatim itu nanti bareng dengan pilkada di 38 kabupaten kota. Nah, ini bagaimana ini atas pilkada kabupaten kota ini berpengaruh tidak ini terhadap apa namanya Pilgub Jatim, terutama calon yang diusung? Ya, tentu akan mempengaruhi selain soal penataan paket koalisi barangkali itu juga nanti di saat atau secara teknis pemenangan sepertinya besar pengaruhnya. Jadi ini kan kita membayangkan di pilkada serentak ini mungkin nanti di tingkatan bawah itu ada semacam paket-paket begitu barangkali ya. Paket kalau gubernurnya adalah pasangan A, kemudian untuk pilbubnya atau pilwalinya pasangan B, barangkali akan terjadi begitu. Nah, yang biasanya Pak Mujib, kalau kita lihat pengalaman di Pileg bahwa yang kemudian konsentrasi masyarakat itu justru yang di tingkat paling bawah. Misalkan antara Pileg provinsi dengan Pileg kabupaten misalkan, itu lebih dinamikanya lebih terasa untuk kabupatennya. Sehingga kadang bahwa paket atau kemudian tandem atau apalah ya istilahnya, yang provinsi itu kadang semakin menguatkan yang di tingkat kabupaten. Itu hal-hal begitu kadang sering terjadi ya. Nah, di Pilgub potensi itu bisa jadi ada, bisa jadi bahwa Pilgubnya barangkali kurang mendapatkan perhatian ya, karena barangkali perhatian masyarakat lebih pada pilkadanya. Tapi beberapa pilkada yang kalau saya melihatnya, kalau itu misalkan di tingkat kabupatennya melawan bumbung kosong misalkan, sementara di Pilgubnya ini ada lawan atau pertarungannya cukup kompetitif, maka sepertinya perhatiannya pasti akan terbawa ke Pilgub, bukan ke kabupaten yang berhadapan dengan kotak kosong. Tapi kalau sama-sama kompetitif, bisa jadi tersedot energi masyarakat itu di Pilgubnya atau Pilwalinya. Jadi tergantung dari apakah Pilgubnya ini kompetitif atau tidak, ataukah pilgubnya itu yang kompetitif, atau sama-sama pilgub sama pilgubnya ketemu sama-sama yang kompetitifnya. Mas, di luar itu kan ini seakan-akan sebelum nanti coblosan di tanggal 27 November ini kan pasangan incumbent terutama Kofifa ini kan sangat kuat sekali karena dia pemain lama. Seluruh kontestasi Pilgub secara langsung yang digelar di provinsi ini kan dia selalu ikut mulai 2008
2008, yeah. 2013, yeah. 2018. Selalu ada lah namanya. Namanya selalu ada. Kertas suara. Kertas suara. Kan berarti kita kan pemain lama. Dan setelah 3 kali ikut kontestasi kan akhirnya kan terpilih di 2018. Apa yang apa namanya perlu dilakukan oleh calon penantangnya ini agar paling tidak bisa memberikan perlawanan yang cukup sengit, karena di 3 kali penyelenggaraan ini kan meskipun ada pemenang tapi kan pertarungannya sangat ketat ya antara incumbent dengan penantangnya kan seperti itu. Iya. Baik 2008, 2013 maupun 2018. Kalau saya sebetulnya bagi para penantang itu secepatnya deklarasi itu menjadi lebih baik. Menjadi salah satu hal yang sangat strategis. Karena itu akan itu tadi memberikan waktu yang cukup untuk mensosialisasikan kepada publik atau kepada masyarakat, itu satu. Yang kedua tentu harus memilih figur yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa berdasarkan hasil survei kami, di antara yang diharapkan masyarakat Jawa Timur adalah yang punya latar belakang tokoh masyarakat atau ulama. Nah, sehingga kriteria ini saya kira tidak boleh ditinggalkan oleh partai penantang ketika ingin atau masih ada peluang untuk menang. Nah, terus kemudian yang berikutnya tentu memilih yang basisnya memang sudah jelas, sudah clear ya. Menjadi repot juga kalau di dalam pelaksanaan seperti pilkada ini berangkat dari figur yang basisnya baru akan dibuat atau baru akan memulai membasis. Artinya harus punya modal sosial ya. Modal sosial yang cukup lah untuk kemudian itu nanti dikembangkan melalui sosialisasi, melalui canvassing dan lain sebagainya. Nah, saya kira kalau itu bisa dilakukan oleh partai penantang, masih yakin saya untuk kemudian bisa kompetitif dengan petahana. Karena sebetulnya Mas Mujib ya, bahwa calon yang diusung oleh partai politik secara mayoritas ya itu belum menjadi jaminan akan keluar sebagai pemenang. Ya, dan pengalaman ini terjadi di beberapa daerah termasuk di Jawa Timur sendiri. Kalau kita lihat kan misalkan Pak Dekarwo pada saat dia menang pertama kali itu juga pengusungnya tidak mayoritas. Tapi kemudian Pak Dekarwo menjadi pemenang pada saat itu. Nah, sehingga pengalaman-pengalaman seperti itu kan menarik untuk kita perhatikan. Bahwa ternyata sekali lagi dengan jumlah pengusung yang mayoritas itu belum tentu akan mengantarkan seseorang menjadi terpilih. Masyarakat kita itu ketika dia memilih partainya adalah PKB, sementara pilihan untuk gubernurnya belum tentu yang diusung oleh PKB. Artinya bisa berbeda. Nah, bisa berbeda. Ini juga karena kadang Mas Mujib, ini mungkin juga salah satu kalau harus dibilang kelemahan, ya kelemahan ketika proses penentuan untuk figur-figur yang akan diusung di pilkada itu kan tersentralistik di DPP, di pusat ya. Yang kadang juga kurang memperhatikan aspirasi atau apa yang berkembang di tingkat bawah. Nah, sehingga ini mungkin juga menjadi penyebab mengapa kemudian orang yang memilih partai A itu ternyata tidak mengusung atau tidak memilih calon yang diusung oleh partai A tersebut. Mas, Pilpres kemarin kan juga mengajarkan banyak hal ya. Seringkali sindiran yang disampaikan ya atas gelaran Pilpres itu apa namanya, logistik mengalahkan logika atas pilihannya masyarakat. Gimana kalau menurut Mas Faizin? Ya, jadi hal-hal seperti itu kan terjadi kalau saya melihatnya sosialisasi yang kurang, figur yang memang belum dikenal oleh masyarakat tapi ingin dipilih oleh masyarakat. Artinya masyarakat sendiri itu belum punya cukup alasan mengapa harus milih A, mengapa harus milih B. Itu alasannya memang belum hadir di benak pemilih. Mengapa kok belum hadir? Ya kurangnya sosialisasi,
kurangnya pendekatan, atau selama ini tiba-tiba muncul figur begitu saja di momen pilkada tanpa ada proses atau kontribusi yang jelas apa yang sudah diperbuat buat masyarakat. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kenapa terjadi transaksional, kenapa terjadi proses-proses yang pragmatis. Jadi sikap pragmatis pemilih itu sebetulnya diawali dari elit yang pragmatis. Elit yang pragmatis kemudian akan diikuti atau menjadi penyebab pemilih itu menjadi pragmatis, Mas Mujib. Jadi ketika sekonyong-konyong koder mengusung si A, bahwa ini yang selama ini barangkali ada di pusat kekuasaan di Jakarta, tiba-tiba dihadirkan di Jawa Timur pada saat momen pilkada dan ingin dipilih. Nah, akhirnya ya sudah, jalan apa lagi yang bisa mempercepat? Tinggal itu yang terjadi, Mas Mujib. Tapi kalau kemudian prosesnya dilakukan dengan baik, ada cukup waktu sosialisasi, memilih figur yang betul-betul sudah dikenal, kalau kata Mas Mujib tadi punya cukup modal sosial, maka hal-hal yang berbau money politik itu akan bisa ditekan. Hal-hal yang tadi soal logistik itu tanpa logistik akan menghilangkan logika, itu juga akan bisa terbantahkan. Tapi selama prosesnya seperti yang sekarang yang semuanya serba tiba-tiba, semuanya serba mendadak, mendadak jadi figur untuk dipilih di dalam pilkada, ya akhirnya akan memunculkan sikap pragmatis dari para pemilih. Jawa Timur ini kan juga jadi barometer politik nasional. Pilgubnya kan, terutama kan seperti itu. Pasti banyak kepentingan kan. Betul. Yang ingin mengambil momentum pilkada serentak, pilgub Jatim ini untuk juga menanamkan pengaruhnya atas banyak hal seperti itu. Nah, Mas Fauzin melihatnya masih tetap kemenarikan Jawa Timur ini bagi pemain, tidak hanya pemain regional maupun juga pemain-pemain di nasional, seperti apa? Tetap menarik, Mas Mujib. Secara sumber daya, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alam dengan 38 kabupaten kota dengan jumlah DPT yang sedemikian besar, itu untuk kepentingan politik juga menarik, untuk kepentingan pangsa pasar bisnis Jawa Timur juga tetap menarik. Nah, sehingga dengan berbagai macam yang dimiliki Jawa Timur hari ini tetap akan mempengaruhi konfigurasi politik di pilkada. Nah, hanya saja itu tadi, ketika para elit politik para elit politik di penentu di Jawa Timur itu ternyata lebih memilih hal-hal yang sifatnya pragmatis. Maka ini yang sebetulnya mengurangi substansi dari demokrasi yang ada di Jawa Timur. Kalau dari sisi apa tadi yang ditanyakan Mas Mujib soal apakah tetap akan menjadi barometer, saya kira akan tetap menjadi barometer untuk secara nasional, dengan sekali lagi melihat baik SDM maupun SDA yang ada di Jawa Timur. Mas Fauzin, apa ini untuk harapan terakhir atas ini kan kurang kira-kira, kalau sekarang Juli, Agustus, September, Oktober, November kurang 4 bulan lagi empat bulan setengah lah Pilgub Jawa Timur ini akan digelar. Dengan mencermati tahapan yang ada, apa yang hal krusial yang perlu disampaikan atau dikawal oleh masyarakat dan para stakeholder terkait lainnya? Mari kita kawal partai-partai politik yang ada di Jawa Timur yang sampai hari ini belum menentukan sikap, segera menentukan sikap. Dan sikapnya itu menyebabkan ada banyak pilihan-pilihan bagi warga Jawa Timur untuk siapa yang layak menjadi pemimpin. Jangan dibiarkan masyarakat Jawa Timur itu dipaksa untuk memilih satu figur tanpa ada opsi yang lain. Karena itu akan mengurangi makna demokrasi. Maka ketika hanya ada satu paslon, dipastikan tidak akan ada
adu gagasan, tidak akan ada alternatif-alternatif baru untuk membangun Jawa Timur, tidak akan ada inspirasi lain bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya di Jawa Timur. Jadi kita betul-betul berharap ya, bahkan kita tuntut itu partai-partai politik PDI Perjuangan dengan 21 kursinya itu amanah yang diberikan oleh masyarakat Jawa Timur di 2024 kemarin, Partai Kebangkitan Bangsa dengan 27 kursinya, Nasdem dengan 10 kursinya, dan yang lain-lain dengan 4-6 kursi, bahwa semuanya adalah amanah dari warga Jawa Timur. Dan di dalam momen pilkada, semuanya berharap menuntut partai-partai politik tersebut untuk menghadirkan figur-figur alternatif yang ada, sehingga masyarakat Jawa Timur punya opsi gitu. Kita ingin melihat Mas Mujib bahwa di pilkada kali ini pemimpin atau calon pemimpin Jawa Timur adu gagasan, adu konsep. Nah, ini tentu tidak akan terjadi kalau yang dilawan kotak kosong, Mas Mujib. Ya, maka ayolah partai-partai politik yang ada, masih ada PKB, ada PDI Perjuangan, ada Nasdem, ada PKS dan lain sebagainya, untuk berani menentukan sikap ya, bahwa kemungkinan untuk kemudian mengalahkan petahana menurut kami masih terbuka. Ya. Baik, Mas Fauzin, terima kasih atas diskusinya di podcast Tribun Network Mata Lokal Memilih. Kita nanti akan membahas isu-isu politik terbaru lah terkait pilkada serentak 2024. Ya. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kami dengan Mas Fauzin, Direktur Indopol Jawa Timur. Jawa Timur, kita akan bertemu kembali dalam podcast politik dengan narasumber, tokoh-tokoh, politisi, akademisi, lembaga survei, dan stakeholder terkait lainnya untuk membahas isu-isu politik terkini di Jawa Timur. Saya Mujib Anwar, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya.